Udah ini kita nunggu kompasibel. Langsung kita kuras ya. Ini kompasibelnya masih di talang buruk. Belum diambil. Talang buruk, talang keramat, talang tua. Lah ini yang kita kerjakan talang tua nih, Sobat. Habis ini ke talang buruk. Ini adik-adik ini semangat ini. Nah. Semangat nonton tapi. Kemarin ya, ini sekarang memasukkan pipa casing diameter 4 in, kedalaman sumur bornya 65 meter sobat ya. Pipa casingnya 15 batang, masih ada restan ya. Masih tersisa 1, 2, 3, 4, masih 5 lagi ya. Udah ini kita nunggu kompasibel. Langsung kita kuras ya. Ini kompasibelnya masih di talang buruk. Belum diambil. Talang buruk, talang keramat, talang tua. Lah ini yang kita kerjakan talang tua nih, Sobat. Habis ini ke talang buruk. Ini. Adik-adik ini semangat ini. Nah. Semangat nonton tapi. Ini semangat kita karena mereka ini, nah. Mau cuci muka enggak ada air, Sobat. Mudah-mudahan matanya bagus. Masuk mas. Nah, tenang rang abusi ya. Pat Petra sobat ya, pipa casingnya merek Rujika. Oke, kita lanjutkan ya di video berikutnya nanti. Ini mau bantu dulu sobat. Ini enggak dibantu itu loh. Amukan. Yang kaos partai itu loh. Marah nanti. Dolanan HP wae. Wah, ini repot. Oke, sobat ya. Untuk malam ini kita lakukan pengurasan yang di pondok ya nih. Waktu pengeboran di pondok talang tua. Di pondok Al-Afani talang tua ya. Ini yang saya bilang tadi waktu pemasangan pipa casing kita kasih 15 batang itu ya. Kenapa ini dikasih pipa outputnya yang setengah inci? Karena mata airnya kurang mendukung ya. Sudah kita cek tadi waktu lapis demi lapis pengeboran kita udah kita pelajari ya. Mata airnya kurang mumpuni, maka kita kasih yang setengah inci biar supaya tahan dia ya, paling tidak ngisi satu tekmon bisa penuh lah ya. Oke, ini baru pengurasan. Ini kira-kira sudah ya lumayan lama sobat ya. Ini kalau tekmon aja udah setengah lebih ini tadi. Ini biasanya rame ini sobat, nggak tahu pada tidur paling ini santrinya. Casing 4 in ya. Ini lembur sobat. Kalau ini hari ini kelar selesai, nomor HP, tolong di WA, nama teman-teman. Kita langsung pulang ya. Kalau ini selesai.